Hi friends, semoga dalam keadaan sihat. Kali ni nak ajar cara-cara buat donat yang gebu gebas ni dengan glazing ala-ala Krispy Kreme punya donat. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Dalam mangkuk yang sesuai, masukkan tepung. Kemudian kita masukkan gula caster. Kemudian susu tepung. Kemudian masukkan ibu roti atau zaman sekarang orang panggil yeast kering. Gaulkan semua bahan kering ni bagi dia rata. Masukkan pula kuning telur. Kacau-kacau sikit dengan tepung tu. Kemudian kita masukkan susu suam. Kacau lagi supaya dia bercampur aduk dengan baik sekali. Masa ni mungkin awak rasa macam betul ke apa yang awak buat ni, tepung ni macam berderai, macam tak bercampur dengan baik. Teruskan menggaul adunan tu. Daripada dia berderai, dia akan menjadi agak berketul sedikit. Okey, nampak dia dah bergumpal macam ni. Kemudian kita kena uli pula. Daripada bergumpal tadi, berderai sikit tu, uli dia jadi macam ni. Kemudian kita ambil margarin ataupun guna butter pun boleh. Disebabkan saya guna margarin ni, maka saya tak masukkan garam. Sebab margarin kebiasaannya masih terlebih sikit margarinnya, sebab tu nampak macam lembik sikit ni. Tapi tak apa, teruskan menguli. Teruskan menguli sampai dia boleh jadi macam seketul. Macam ni. Okey, siapkan tempat nak menguli tepung. Ambil dough tadi. Masa ni lah kita nak uli dia. Supaya dia punya tekstur jadi licin dan dough menjadi lebih elastik. Peringkat awal ni dia memang melekit-lekit kat jari. Teruskan menguli, jangan putus asa. Proses menguli ni dalam lebih kurang 10 minit juga lah. Sebab tu lah tengok video saya ni panjang sikit, saya tunjuk sampai habis. Okey, nampak dah dia dah tak berapa melekat kat tangan kan? Okey. Teruskan menguli. Kalau penat sebelah tangan, guna dua-dua tangan. Yang penting cuci tangan dulu sebelum menguli. Okey, dah agak-agak macam dalam 5 minit dah menguli tepung tadi. Kita test lah adunan tu. Dia dah cukup ke elastik dia? Test. Koyak. Okey, uli lagi. Abaikanlah suara budak kecil terjerit-jerit kat belakang tu. Suruh senyap tak nak senyap. Macam-macam gaya menguli kan, tangan dah lenguh. Tapi kena teruskan juga sampai dough tu betul-betul ready.
Nampak kan tadi dough tu mula-mula dia menggerutu. Now dah nampak licin. So kita test lah. Ada elastik ke belum? Ready ke belum? Tak koyak. Okay. Tak koyak, then kita bagi dia rest dalam mangkuk. Bertutup 1 jam. Wah, cantiknya kejadian. Kan? Bulat je. Okay. Kita tumbuk-tumbuk bagi buang angin. Keluarkan dough dari mangkuk dan siapkan tempat untuk membentuk donat. Memandangkan saya menggunakan acuan donat, maka saya dah canaikan tepung ni dalam lebih kurang 1/2 inci tebal. Dah selesai terap donat, saya alihkan ke atas baking paper supaya nanti senang saya nak menggoreng. Tutup dengan plastik dan kita biarkan dia rest untuk 30 minit lagi. Selepas 30 minit, kita siapkan periuk untuk menggoreng donat. Okay, bila minyak dah panas tu, kita masukkan donat perlahan-lahan. Jaga api sebab takut dia cepat panas. Jadi nanti cepat garing pula donat. Kalau macam ni cantik lah. Tengok sebelah dah hitam. Tapi tak apalah sebab sendiri nak makan kan. Tergelap sikit pun still okey lah. Bukannya sampai rentung tak boleh makan. Tapi itulah hakikatnya. Actually bila kita masak ni kan, kadang-kadang tak perlu nak perfect, sempurna, cantik. Janji benda tu menjadi dan rasanya sedap. Yang penting rasa kena sedap. Rupa tu letak nombor 2 lah. Kalau percubaan pertama tak berapa menjadi, kita cuba lagi. Jangan putus asa. Goreng donat sampai habis. Macam inilah rupanya yang dah siap. Kita toskan minyak dia sebelum kita buat glazing. Kalau awak rasa nak makan dan nak gaul dengan gula icing je pun boleh dah. Okey, jom kita buat glazing dia pula. Dalam sebuah bekas yang sesuai, saya dah cairkan margarin atau butter. Ni saya cairkan butter. Okey, kemudian masukkan gula icing. Kita kacau-kacau dia, kasih sebati. Kemudian masukkan sedikit susu cair. Kita kacau lagi, kasih dia rata dan tak berketul-ketul. Sampai dia jadi macam ni. Macam susu pekat manis pun dia juga kan. Kalau rasa dia macam pekat sikit, tambah sikit lagi susu cair. Kacau-kacau dia, kasih gula tu larut sikit. Kasih rata semua. Tak ada apa yang tinggal. Kemudian macam ni dah ready lah. Kita dah boleh celup donat kita kat dalam tu. Okey, ambil seketul donat, letak macam ni. Kulit-kulit-kulit dia sikit. Okey. Kemudian kita kasih dia kering. Supaya glazing tu kering. Then baru kita makanlah. Tapi macam sekarang ni setelah Rara nak tunggu bagi dia kering, kita test drive dululah. Okey. Donat lembut, cantik, gebu. Lembut-lembut nampak tu. 2-3 kali ngap tak boleh berhenti lah. Kesimpulannya, dalam beberapa jenis resepi donat yang saya dah cuba sebelum ni, saya suka version yang ni. Tu yang tak boleh tunggu glazing kering dah tu, nak makan terus dah. Apa-apa pun, makan masa panas-panas memang best. Baiklah, saya nak habiskan makan donat ni. Apa kata anda pun
cuba buat lepas ni dan nikmati kesedapan donatnya. Alright, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Hopefully cara pengajaran saya kali ni jelas dan anda boleh faham. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dengan komen dekat bawah video. Tolong like, share dan juga subscribe. Okay, selamat Hari Raya. Kita jumpa lagi.